Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alias Sarah Lawindo, gadis Minang di Amerika Serikat, nan pandai mengaji dan peduli budaya. Alias Sarah Lawindo, salah seorang gadis keturunan Minang nan cantik dan tinggal di Washington, Amerika Serikat. Alia terkenal dengan kecintaannya kepada kampung halaman orang tuanya, serta juga pintar mengaji. Bahkan Alia Sarah juga mengajar anak-anak di sana membaca Al-Quran. Sebelumnya, Alia Sarah Lawindo hadir pada kegiatan diskusi melalui Zoom meeting, kemudian diupdate di akun YouTube Minang Diaspora Network. Pada saat diskusi tersebut, Alia Sarah Lawindo mengucap terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada Ambo, kata Alia. Dalam sambutannya, Alia sangat lancar berbahasa Minang dan juga pandai berpepatah pepitih. Alia memang asli keturunan orang Minang yang lahir dan besar di Amerika Serikat. Ibunya bernama Nani berasal dari Padang Panjang dan ayahnya bernama Afdal berasal dari Lawang, Kabupaten Agam. Saat ini Alia sedang melanjutkan pendidikan di American University dengan jurusan Hubungan Internasional. Diceritakan Alia, ia dari kecil sudah diajarkan orang tuanya belajar bahasa Minang hingga membaca Al-Quran waktu kecil. Alia sekolah di Imam Madrasah dan juga terlibat menjadi volunteer mengajar mengaji di komunitas Muslim di Washington, Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Alia memang dididik dengan baik tentang adat dan budaya Minangkabau melalui kelompok seni yang didirikan orang tuanya bernama Rumah Gadang Group USA di Arlington County, Virginia. Kemudian, ia juga banyak belajar tari, musik, dan lagu Minang. Tidak sampai di sana, Alia di waktu menduduki sekolah setingkat SMP, ia juga latihan randai maling kundang bersama teman-temannya untuk tampil di American University. Di jenjang sekolah tingkat SMA, Alia terus berlatih randai yakni dengan judul Sabana Alui. Pertunjukan randai tersebut dilaksanakan di New York University. Dari semangat Alia dapat diambil beberapa poin bahwa dimanapun kita tinggal atau menetap, budaya dan tradisi Minangkabau harus dijaga dan dilestarikan dengan baik, ucap Alia. Wallahu a'lam bisawab.